Selanjutnya, soal nomor 3.56 ya. Di sini diinformasikan suatu balok ditarik dengan gaya 5 Newton. Kalau kita gambarkan, bidang datar licin ya. Nah, ini ada bendanya. Tuh. Ditarik. Nah, ditarik oleh gaya F yang besarnya 5 Newton. Balok berada di atas lantai licin. Hitung percepatan balok. Anggap tali tidak bermassa. Massa balok 2 kg. Jadi massa bendanya 2 kg. Berarti M sama dengan M dikali A. Kalau kita balik, M dikali A sama dengan F. Percepatan, berarti A yang ditanya. A sama dengan F per M. F-nya 5, kemudian M-nya 2. 2,5 meter per sekon kuadrat. Gampang ya. Selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini ada soal berikutnya 357 ya. Soal 357. Sini ada sebuah benda 3 kg bergerak dari keadaan diam dan menempuh jarak 5 meter berat. Kita tulis di sini ketahui benda punya massa 3 kg. Bergerak dari keadaan diam berarti kecepatan awal V0 sama dengan 0 meter per sekon. Menempuh jarak 5 meter S. Jarak itu S ya. Sama dengan 5 meter. Dalam waktu 2 sekon. T-nya 2 sekon. Gitu ya. Akibat pengaruh gaya F. Jadi ada gaya F. Nah, gaya F-nya berapa? Itu yang ditanyakan. Ingat, F itu sama dengan M dikali A. Untuk A, kita punya data V0, kecepatan awal, jarak tempuh S dan T. Maka percepatan bisa kita peroleh dari persamaan S ya, ingat GLBB, sama dengan V0 dikali T plus, karena dipercepat, ya dipercepat, ditambah setengah AT kuadrat. S sama dengan, S-nya tadi 5 ya, 5 sama dengan V0-nya 0, dikali T-nya 2, ditambah setengah dikali A, T-nya 2 kuadrat ya. Sehingga diperoleh 5 sama dengan 0 ditambah setengah dikali A 2 kuadrat 4 ya, ini coret, coret 2. 5 sama dengan A dikali 2, 2A. 2A sama dengan 5, berarti percepatannya A sama dengan 5 per 2 ya, 5 per 2 atau dalam desimal 2,5 meter per sekon kuadrat. Nilai F, ya, nilai F-nya yang ini sama dengan M. M-nya 3, ya, 3 dikali 2,5. Jawabannya 7,5 newton. Ini ya, 7,5 newton. Kita ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya 358 ya. Meskipun soal-soalnya relatif mudah, penting ini untuk melatih penguatan konsep dan penalaran ya. Kita mulai dari hal-hal yang mudah dulu. Suatu massa 3 kg mengalami percepatan. Nah, ini percepatannya dalam dua dimensi ya, vektor ya, A-nya sama dengan 2i plus 3j. Jadi massa bendanya 3 kg, percepatannya A sama dengan 2i ditambah 3j topi. Jadi kalau ada sumbu xy, x dan y dalam konsep vektor, vektor satuan untuk sumbu x itu disimbolkan dengan huruf i. Vektor satuan untuk sumbu Y itu disimbolkan dengan huruf J.
gitu. Jadi ini ada percepatan benda dalam ruang dua dimensi, sumbu XY gitu ya. Hitung resultan gaya yang bekerja. Resultan gaya yang bekerja berarti FR-nya berapa. Hitung juga besar resultannya. Oh, besar resultannya. Ini berarti vektornya, kemudian selanjutnya adalah besarnya berapa gitu ya. Jadi untuk kasus ini kita tahu besar vektor F itu sama dengan M dikali massa benda dikali vektor percepatan. Nah, jadi F vektor sama dengan M dikali A-nya, vektornya 2i topi. Oh, ini diganti dulu. M-nya kita ganti. Kita hapus ya. Kita ganti dengan bendanya ya. 3 dikali 2i massa benda ya tadi ya. Ditambah 3j topi. Maka F vektor sama dengan 3 kali 2, 6i ditambah 9j topi. Nah, ini ya. Ini resultan vektornya ya. Kemudian besarnya FR itu sama dengan ini ya. Ini mewakili X ya, i topi tadi. Kalau J mewakili Y, sama dengan akar dari nilainya saja, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk X-nya 6 kuadrat ditambah Y-nya 9 kuadrat. Akar dari 36 ditambah 81. 7. 7. 3 tambah 8. 11 ya. 117. 9. Oh, atau sama dengan akar dari 9 dikali 13 ya. Akar 9 dikali akar 13. 3 akar 13 Newton. Nah, ini jawabannya.